Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 Disember 2022 dan kita pun dah menghampiri kepada penghujung tahun 2022. Seperti biasa, hari Selasa 2:30 petang, anda bersiaran langsung bersama dengan saya Fariza Almani di dalam segmen Isu 2PM, di mana segmen ini kita membincangkan mengenai hal wanita, hal rumah tangga. Dan baru-baru ini rakyat Malaysia diuji dengan kejadian bencana tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali, dan yang latest ini rakyat Terengganu, rakyat Kelantan pula diuji dengan bencana banjir. Dan kita doakan kepada keluarga mangsa yang terlibat, kepada mangsa-mangsa yang terlibat, semoga mereka diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk menempuh segala dugaan yang telah tertulis. Dan kita doakan semoga mereka kuatlah. Okey, balik kepada topik kita pada minggu ini. Sekali lagi kita nak membincangkan mengenai perihal rumah tangga, di mana kalau anda tengok yang topik yang kita bincangkan, kita highlightkan hari ini, iaitu berkaitan dengan suamiku Mr. Mama dan isteriku Mr. Papa. Apa yang dia maksudkan dengan Mr. Mama dan apa pula dia maksudkan dengan Mr. Papa? Di mana kalau untuk kita senang faham, yang mana berlaku perubahan tanggungjawab, perubahan kuasa. Kalau dulu kita selalu tengok ayah-ayah kita kan keluar bekerja, cari nafkah, cari rezeki untuk keluarga. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang, benda tu macam dah ada yang dah terbalik pula. Sebahagiannya isteri yang keluar bekerja, isteri yang pergi cari rezeki, tapi suami duduk di rumah, kemas rumah, mop lantai, uruskan anak-anak. Jadi dia dah jadi macam terbaliklah. Itu yang Izzah mention tadi, berlakunya perubahan tanggung jawab. Jadi sama-sama kita nak bincangkan hari ini, kita nak tahulah bagaimana kalau bila suami yang tak bekerja, suami duduk rumah, macam mana dengan nafkahnya kan, macam mana dengan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. Dan ini kita nak kebincangkan topik ini bersama dengan panel kita hari ini. Dan kita pernah jemput sebelum ini, iaitu Tuan Muhammad Razwan Zamri, yang itu sebagai pegawai psikologi UPM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat Tuan eh? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Setiap bulan kita jumpa Tuan Razwan untuk sama-sama dengan kita. Sebelum ni kita bincangkan mengenai mertua dari neraka Mertua dari neraka. Move on pun ada juga. Sekali lagi kita jemput untuk topik yang seterusnya Tuan, berkaitan dengan Mr. Mama. Boleh Tuan eh? Boleh. InsyaAllah kita nak kupaskan bersama dengan Tuan Razwan. InsyaAllah dalam 45 minit ke sejam perbincangan. Jadi teruskan stay tune dalam live kita. Ajak rakan-rakan lain yang baru nak masuk, share juga live kita, like juga live kita. Yang tak sempat share saja dulu, dah balik nanti, dah settle segala urusan nanti, baru boleh tengok balik. Okey, jadi kita nak mulakan kepada persoalan kita yang pertama dulu Tuan. Jadi sebagai permulaannya Tuan, mungkinlah Tuan boleh perjelaskan dulu apa yang dimasukkan dengan Mr. Mama itu. Adakah bila kita panggil, dia ni adalah Mr. Mama, adakah dia ni sebagai seorang yang tak bekerja, yang menganggur, ataupun sebagai seorang suami yang lupa dengan tanggungjawab yang sebenar, macam mana Tuan? Okey, baik. Soalan yang sangat bagus. Okey. Seperti biasa, sebelum saya menjawab, saya nak serangkap bantuan boleh tak? Boleh. Okey, baik. Nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa orang yang lalu. Program yang baik, host jelita. Rasa teruja nak sampaikan ilmu. Gitu. Okey, teruskan. Okey, baik. So, berkenaan dengan Mr. Mama, kita lihat nama Mama itu, tapi dikatakan suami. Dia Mama tu sinonim dengan wanita. Yang biasanya dalam masyarakat kita, budaya kita, mengambil tanggungjawab, mengurus rumah tangga. Tapi hari ini, dan menjadi mungkin saya tak pasti dia trending, tapi kalau ikut statistik 2006 lagi, benda ni dah semakin banyak. Di negara barat ini dah satu kebiasaan, memang ramai di antara mereka yang bekerja mengurus rumah tangga, laki banyak tinggal di rumah, duduk di rumah. Jadi bila Mr. Papa ataupun Papa ni ataupun suami digelar Mr. Mama, mana dia pula mengambil alih tanggungjawab Mama itu. Okay, alright. So kalau macam Izzah cakap kan, adakah ia normal ataupun relevant? Dia mungkin melihat kepada situasi. Situasi.
Jadi kalau kita lihat benda tu agak agak janggal, kan, lelaki yang tak biasa, dan kebanyakan kita lihat anak-anak kita tidak dibiasakan hari ini dengan tanggungjawab sebagai seorang wanita, mengemas rumah, kan. Kita tengok anak-anak kita pun dah menggeliat, dah suruh kemas rumah, abang kemas rumah, kan, basuh pinggan dan sebagainya, masak apatah lagi. Jadi apabila mereka dewasa, mungkin ibu-ibu kita selalu kita momok-momokkan, kan, ataupun cakap bila nak kahwin, bila kahwin ada orang yang tolong uruskan. Tetapi tapi bila kita kahwin, kita yang uruskan. Kan, dia satu benda yang janggal, kan. Dan adakah ia normal? Dia gantung pada situasi. Sebab ada benda yang normal dan dibenarkan ataupun relevan kita boleh terima kalau disebabkan hal yang mendesak, kan. Macam contoh PKP, kan, ramai suami yang diberhenti kerja. Jadi benda tu tiba-tiba daripada bekerja pagi sampai petang atau sampai malam, tiba-tiba dia berada di rumah, kan, dan tidak bekerja. Jadi adakah untuk meneruskan kelangsungan hidup tu dia terus macam tu? Kan, daripada dia murung dan sebagainya, so dia mengambil alih, dan mungkin benda yang dia ambil alih tu dapat mengurangkan kos-kos rumah tangga, kan, seperti bayar bayar pengasuh, costing minyak ke sana ke sini dan sebagainya, anak lebih selamat, kan. So macam Izzah cakap, adakah dia tak je normal kalau dia memang sengaja sengaja. Kita mungkin kita bincang nanti, kan, suami yang sengaja duduk rumah, dia malas bekerja, dia duduk rumah. Jadi sebenarnya tu, kan, kalau kita tengok, kan, relevan ke ataupun tak relevan benda ni, kalau untuk kita tengok daripada ekonomi kita sekarang mungkin agak gawat, kan, tuan. Jadi mungkin ada yang menggunakan alasan macam isteri itu gaji lebih tinggi, kan. Jadi tuan rasa adakah ini bila berlakunya perubahan tanggungjawab ini adalah satu perkara yang wajar? Macam mana, tuan? Kalau ikutkan, kita berbalik kepada agama kita, kan, dia tidak relevan kalau kita melihat pada agama. Kalau kita tengok surah An-Nisa ayat 34, ya, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, maknanya kita wanita, lelaki adalah pemimpin, pemimpin, pengawal kepada wanita. Jadi ada ayat seterusnya, maknanya Allah memberi apa kelebihan kepada lelaki untuk mencari nafkah, kan. Jadi benda ni yang kebanyakan suami hari ini mungkin mengambil jalan mudah, mengikut secara logik akal, kan, mungkin memilih dengan sengaja atau tak sengaja. Jadi benda ni tidak boleh berterusan. Kalau untuk satu jangka masa yang panjang, pendek, mungkin okey, tapi jangka masa panjang dia akan menjadi satu dari segi statusnya bertukar. Dan lelaki ni dia tidak boleh sampai ada rakan-rakan menggelarkan dia je sura rumah, kan, kan, suri, kan, wanita suara rumah, kata apa, orang perempuan kat rumah, kan. Jadi macam-macam benda-benda dia tak tahan, kan, sebab memang dia punya psikologinya, memang dia memang suka berada di luar berbanding terperuk di rumah. Okey, itulah, itu keadaannya, dia tidak relevan sebab kita merujuk pada agama. Tetapi dalam keadaan tertentu, atas redha isteri dan juga keadaan yang mendesak, jadi atas perbincangan itu boleh dibenarkan. Maknanya kalau ada persetujuan bersama, maknanya bolehlah. Kalau isteri kata okey tak apa, biar dia yang kerja, suami duduk rumah, maknanya tak apalah. Betul. Dia redha lah. Dia terredha. Okay, tapi secara macam tuan sebutkan tadi, ada tuan mentionkan sikit berkaitan dengan psikologinya, memang ternyata lelaki ni dia tak boleh, dia tercabar sikitlah. Betul, kalau dia tercabar. Apa mereka ni digelar sebagai sura rumah. Sura rumah. Maksudnya dia memang akan tercabar sikit keegoan kelakian dia itulah. Betul. Kawan-kawan nak ajak minum ngetik, kan, ada kawan-kawan beli, dia mana boleh, dia kan suruh rumah. Jadi benda tu tercabar. Dia jadi malu sendiri. Alright. Okey, itu dia tadi, ya. Maknanya mungkin tidak dalam mungkin boleh jadi suruh rumah tapi bukan dalam masa yang panjang. Sebab mereka rasa ego mereka itu akan tercabar, eh. Yes. Okey, tapi kita tahu juga, tuan, berkaitan dengan mungkinlah bila kita bercakap berkaitan dengan suami yang jadi Mr. Mama ini, apa antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan tanggungjawab ni, tuan? Macam mana, tuan? Okey, baik. Okey, pertama adalah keadaan yang mendesak, kan. So ada beberapa kes yang saya terima, kan, makna keadaan semasa KPKP, keadaan yang kita tak boleh kawal, tak dirancang. Suami bekerja bertahun-tahun dengan gaji yang okey, kan, dan semasa dia dah nak melamar isteri dia tu pun, dia dah kata apa, kemukakan yang dia bekerja, dah tetap ada
rumah, kereta sebagainya yang stabil. Jadi keyakinan itu untuk meminang anak dara orang kan. Tiba-tiba dalam maharungi perkahwinan tiba-tiba syarikat tutup, ataupun dia berhentikan VSS dan sebagainya. Benda itu tiba-tiba. Bila tiba-tiba ini kan, ini yang buatkan keadaan yang mungkin berlaku perbincangan dalam keluarga yang buatkan suami itu bertukar watak tanggungjawab kan, untuk menggalas tanggungjawab daripada duduk termenung kan, termenung buat apa, baik dia menggalas tanggungjawab sebab dia tak boleh buat apa-apa. Jadi itulah yang yang kata itu faktor-faktor keadaan mendesak. Yang kedua ialah faktor diri sendiri. Diri sendiri suami tu, dia dia suami ni satu segi psikologi kadang-kadang daya tahan dia dilahirkan oleh Allah sejak jali dia ada daya tahan, dia boleh tahan, boleh tahan sabar, tahan kena kesakitan. Dia dia bila jatuh sebagainya bangun sendiri, tak menangis sebagainya, benda tu daripada kecil dan sebagainya. Tetapi bila semakin dewasa dan sebagainya, kadang-kadang keadaan tertekan, tekanan tempat kerja, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku, pergolakan, konflik di tempat kerja sebagainya, dia jadi cepat give up. Jauh dia meletak jawatan oleh kerana emosi sebagainya, akhirnya mencari pekerjaan seterusnya tak jumpa dah. Kan, so akhirnya dia oleh kerana dia tidak tahan dan itu, akhirnya dia tak ada pekerjaan dan akhirnya daripada duduk rumah jadi dia ambil tanggungjawab lah. Ambil tanggungjawab. Jadi itulah satu faktor keadaan mendesak, satu keadaan dia memilih, dan satu lagi memang satu keadaan lagi yang ni kalau boleh lah jangan ada, lelaki yang malas bekerja. Malas bekerja, dia dah fed up buat berniaga tak menjadi, kerja sana tak menjadi, gaji sikit semua merungut. Kan, buat Grab pun merungut, online malas, semua benda dia malas, akhirnya dia suka duduk rumah. Yang ni ada satu pattern juga. Dia bukan saja Mr. Mama, tapi memang dia tidak menguruskan betul-betul, tapi dia hanya berada di rumah sahaja. Dia macam biawak hidup lah tu. Ya, biawak hidup. Isteri yang menanggung dia. Kalau Mr. Mama dia ada taraf dia. Dia apa, tapi yang ni pun tak tahu mama yang yang macam mana. Dia kiranya tuan Mr. Mama dah lalang kita pun tuan mention berkaitan dengan kira biawak hidup itu. Berbeza tak Mr. Mama dengan biawak hidup ini? Adakah Mr. Mama ini masih ada pendapatan dia, macam mana tuan? Okey, baik. So ada kes ya, daripada klien-klien saya. Maknanya wanita ni kita apa diberi rezeki yang lebih. Dan kadang-kadang kita lihat syarikat besar, syarikat multinasional, antarabangsa. Dan kita tengok daripada sektor government, kita lihat hari ni wanita dia kita apa berpeluang cerah untuk mengungguli, mentadbir urus dan dipilih dipilih menjawab jawatan-jawatan tinggi. Sebab mungkin karisma dia, macam Izzah ada karisma, cantik rupa parah, jadi memang terpilih. Lelaki kan, macam saya sebagainya, nampak macam jadi bos pun macam tak berapa ada ada kan karisma. Jadi melihat kadang-kadang satu lagi faktor adalah kerajinan dan kekentalan. Kalau kita sebagai bos, kita tengok bagi job settle, settle. Lelaki kebanyakan dia suka last minute dan sebagainya, kadang tak prepare dan sebagainya. So benda itu membuatkan dia melayakkan dia menjawab jawatan tinggi. Jadi bila gaji besar, okey, bila gaji besar dan sebagainya, so dah tentu kan ada suami-suami yang memang dia tak naik taraf dia. Gaji naik sikit, gaji lebih kurang. Jadi ada isteri-isteri yang kata daripada you bekerja gaji 2,000-3,000, saya gaji mungkin 12,000, apa kata saya bayar gaji. Duduk rumah, kita dah save bayar pengasuh, apa kereta satu je jalan, tak payah dua-dua jalan. Kan, lepas tu anak lebih selamat, lebih terurus dan sebagainya. Jadi isteri yang menggajikan Mr. Mama ni, dia berbeza. Dia mengambil tanggungjawab dan dia disukai sebab isteri balik dengan hati yang lapang. Kan, Mr. Mama urus berbanding yang biawak hidup ni. Kan, pergi menyampah, balik pun menyampah kan, rumah pun macam tu. Jadi pergi macam tu, balik pun macam tu. Macam tu. Dan ada keadaan yang klien saya, dialah kerja kan, ketapa makan gaji dan dia juga bisnes online. Jadi suami balik pun tidur, balik tengah hari risau anak tak makan sebagainya, balik terpaksa balik tengah hari, suami masih tidur. Kan, so anak main sendiri dan sebagainya, ada yang sampai peringkat yang ambil makanan kat sampah sebab suami tak bangun-bangun. Kan, dalam itu mengabaikan tanggungjawab.
malam tengok movie dan sebagainya, siang tidur. Jadi inilah antara dikatakan tidak bertanggungjawab. So maknanya Mr. Mama dengan membela biar awak hidup itu lain, lain. Okey tuan, tapi kita nak tahu juga tuan, bila tuan ada sebut berkaitan dengan faktor-faktor tadi kan, salah satunya tadi tuan ada sebut sikit berkaitan dengan kita tengok wanita sekarang dah banyak berkerjaya kan. Betul. Wanita sekarang ni lebih berdikari, boleh buat segala benda sendiri. Betul. Kan, ada gaji yang tinggi. Tapi kita nak tahu juga tuan, sebenarnya bila orang kata ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kepada wujudnya Mr. Mama ini, adakah wanita yang berdikari itu sebenarnya memberi ancaman kepada dirinya sendiri, mendatangkan risiko kepada rumah tangga dia sendiri, macam mana tuan? Alright, dia benda ni memang terjadi lah. Mana-mana dalam rumah tangga yang kita hadapi hari ini, satu Mr. Mama yang betul-betul baik ini, yang bertanggungjawab mengurus rumah tangga ni, dia juga akan tercabar. Apatah lagi biaya awak hidup ni, dia akan lebih tercabar. Okay, pertama adalah sebab suami yang biasa ada duit sendiri, kan? Dia ada keinginan dia, dia ada benda minat dia, kan? Nak mancing, nak lepak dengan kawan, nak beli pakaian-pakaian yang dia suka dan sebagainya, dia ada hobi. Apabila bila menjadi Mr. Mama, kita tak pasti sama ada mungkin isteri-isteri yang kontrol duit dan sebagainya, kan? Ataupun dia memberi gaji yang mungkin tidak setimpal. Jadi mungkin benda-benda yang dulu, kebebasan yang ada dulu terbatas, kan? Kadang-kadang mungkin bila isteri yang menjawab jawatan tinggi ni, dia dah balik, mungkin dia balik sekejap je, lepas tu malam ada lagi meeting. Jadi dia terbatas. Betul. Mungkin dia menganggap bahawa Mr. Mama ni kerja 8-5 je, isteri balik, isteri yang take over. So dia ada kebebasan untuk pergi malam-malam dan sebagainya untuk me time dia. Tapi ini yang akan tercabar, kan? Tercabar di mana dia berterusan menjadi Mr. Mama. Yang kedua, dari segi pasal duit, kan? Jadi mungkin dia tidak bebas, tidak mampu untuk membeli apa saja. Lepas tu dia tercabar dengan rakan-rakan yang dilihat bebas, yang tidak seperti dia. Kan? Dan satu lagi ialah benda yang terlalu terjadi dalam kes-kes kaunseling saya, apabila isteri yang memegang jawatan tinggi, mereka ada stres mereka. Di situlah dia melepaskan kemarahan tu pada suami Mr. Mama ni. Jadi lelaki yang terjadi, dia tak belajar untuk adapt, untuk menerima tekanan daripada isteri pula. Kan? Jadi dia rasa terhimpit dan rasa macam, ya, aku ni dah jadi macam perempuan, kena marah, kan? Kan? Ataupun mungkin jadi macam pembantu rumah, dia rasa, kan? Dia taraf dia, lelaki macam mana pun, walaupun isteri mama, dia nak taraf dia hormati sebagai suami. Itu akan yang selalu konflik. Jadi hingga ada isteri yang lupa yang suami membantunya di rumah, hingga merasakan sampai ungkit. I yang tanggung you tak ada apa-apa, kan? I yang beli rumah, I yang uruskan ni semua, kan? You dah tak kerja, di situlah mungkin jadi benda itu jadi tercabar, kan? Jadi sebenarnya memberi risiko lah tuan, kepada rumah tangga. Tapi kan tuan, kita nak tahu juga tuan, kalau pada pandangan tuan sendiri dah, kan, kepada Mr. Mama di luar sana, adakah wajar untuk mereka macam adakan bisnes online ke? So at least kalau mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada isteri. Jadi kalau pandangan tuan macam mana tu? Betul. Saya menyarankan semua sesuami yang Mr. Mama, walaupun kita dapat gaji, kadang-kadang sebenarnya ada yang rasa selesa dah, sebab mungkin dulu bila dia bekerja dengan dia menanggung semua, sebab yalah dia mencari rezeki, contoh gaji 5-6 ribu, kan? Dari situ ada benda-benda yang nak dibayar dan sebagainya. Jadi bila tak ada gaji, mungkin kos tu lebih murah, lebih jauh berbeza tinggal di rumah. Jadi dia tak ada nak keluar makan, kan? Dia tak ada mingga-mingga yang buang masa dan sebagainya. Jadi mungkin benda-benda macam tu dia lebih banyak menyimpan. Di situ saya menyarankan supaya Mr. Mama ni, kalau ada gaji dan sebagainya daripada isteri, kan, simpan. Kan, waktu ni dia jadi macam peranan mama tu, kan, menyimpan duit suami. So dia terbalik, dia menyimpan. Yang kedua adalah jangan terlalu bergantung. Sebab bila terlalu bergantung, kan, jadi kita takut jadi apa-apa terjadi. Kan, jadi contohnya isteri ditimpa kesusahan,
Then, dan sebagainya. So bila dia stres dan sebagainya, jadi itu akan jadi faktor ungkit-mungkit. Jadi bila kalau ada Mr. Mama, dia terima gaji, dia pula ada gaji dia sendiri daripada online. Itu satu benda yang luar biasa. So kita nak jadikan Mr. Mama ni luar biasa. Kan, dia kata bukan I tak boleh bekerja, I boleh bekerja, I ada jawatan, I dulu ada jawatan, I ada kelayakan, dan sekarang dia hanya untuk membantu isteri. Mulia tu. Dan I boleh cari duit sendiri. Dia satu benda yang luar biasa. Jadi cuba kata apa, berusaha. Sekarang ni lebih mudah sekarang ni. Betul. Kan, dengan TikTok kan. Kan boleh buat live, buat TikTok shop tanpa ada produk. Kan, itu satu benda yang mudah. Kan. Dan satu lagi, mungkin ada benda-benda yang mungkin rakan-rakan mereka yang mungkin founder-founder boleh bantu. Kan. So mereka kata apa, belajar bisnes online dan mereka menguruskan daripada rumah. Kan, dia dah urus semua sekali, dia hanya kerja-kerja untuk postage. Jadi dia ada ada me time, bawa anak-anak pergi postage dan sebagainya. Jadi dia tidaklah terperuk dan dia menjana pendapatan, membantu isteri. Macam dulu isteri hari ini menjana pendapatan walaupun si rumah, kan, ada duit sendiri. Apa kata suami pun begitu. Suami pun buat benda yang buat sama. Buat benda yang sama. Itu dia tadi. Tuan ikut trend. TikTok shop tu. Betul. Nampak? Jadi, pada seorang rumah di luar sana, jadikan orang kata apa, platform-platform yang ada sekarang sebagai satu inisiatif lah untuk membantu kita dalam menjana lebih banyak lagi pendapatan. Semoga kita tak adalah bergantung 100% kepada isteri, supaya kalau ada apa-apa berlaku, kita orang kata apa, adalah duit backup. Kan? Okey. Jadi, tuan, kita nak tahu juga tuan, bila kita dah menyentuh, alalang kita menyentuh berkaitan dengan duit, pendapatan, kan? Jadi kita nak menyentuh sikit berkaitan dengan nafkah itu. Okay, memandangkan memang suami kena beri nafkah, kan? Okay. Jadi kita nak tahu juga, adakah dengan wujudnya bila dah datangnya trend sebegini, suami yang duduk di rumah, adakah ini menjadi salah satu punca kepada suami yang mula culas untuk bagi nafkah, suami yang mula culas dengan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kan, tuan? Adakah ini adalah salah satu faktor dia, tuan, macam mana? Okey, baik. So bagus ya. Benda ni yang perlu kita tekankan ya. Selain membantu tugas isteri atas mungkin faktor diri, mungkin ada faktor yang mungkin kadang berpenyakit. Dia sakit, tiba sakit dia tak boleh perform tempat kerja. Jadi mungkin dia berhentikan kerja kan. Tapi dengan sakit itu bukanlah membataskan untuk bantu isteri untuk menjana pendapatan. Jadi bila nafkah ini ada satu benda wajib. Walaupun dia agama tidak membataskan bahawa suami yang jadi suri rumah ni tak payah beli tak payah beri nafkah pada isteri. So suami tetap wajib walaupun tarafnya jadi Mr. Mama. Itu benda yang pasti, eh. Banyak hadis-hadis banyak dalam surah An-Nisa pun ada. Maknanya ada surah Al-Baqarah pun ada mengatakan bahawa suami wajib untuk beri nafkah ikut kemampuannya, kan? Jadi mungkin kalau ikut nafkah zahir tu tempat tinggal, tempat tinggal, pakaian, makanan tu mungkin oleh kerana dia tidak mampu nak bayar rumah. Dulu mungkin boleh kongsi ataupun dia menampung, tapi sekarang dia tak boleh nak bayar bulanan pun. Pada bank, kan, makanan sebagainya. Jadi peranan dia menyimpan duit yang isteri bagi tu sebagai gaji, itulah yang dia kembalikan untuk membantu isteri. So di situlah kebijaksanaan seorang suami. Dia kata tak apa, I tetap nak beri nafkah, tapi kemampuan saya adalah terbatas, tak macam dulu. Dulu gaji engineer mungkinlah boleh bagi, kan, kata apa, dia tampung tempat tinggal, rumah, makanan semua. Sekarang mungkin kata saya mampu hanya 500. Jadi saya beli makanan dan saya bayar utility. Jadi itu adalah nafkah yang dipersetujui. Ya, jadi isteri tidak boleh membandingkan dulu dengan sekarang. Itu pun dah satu benda yang besar, dia menunaikan tanggungjawab sebagai jadi jangan mengabaikan. Jangan mengabaikan benda ni sebab nafkah adalah wajib. Ikut kemampuan suami. Jadi sebenarnya macam mana sekalipun, surat rumah ke, bekerja ke tak bekerja, nafkah tetap nafkah. Betul, tuan. Wajib tetap wajib, tak boleh kita culas-culaskan. Sebab kalau kita tengok sekarang, suami sekarang terlalu selesa. Lagi-lagi kadang-kadang suami pun bekerja juga. Tapi kalau kita tengok sekarang, banyak je suami yang memang orang kata apa, yang dah nampak isteri mampu, isteri ada duit sendiri, dah mula mengabaikan tanggungjawab. Betul. Dia, kan, tuan, kan? Betul. Okay. Tapi kita nak tahu juga, tuan, berkaitan dengan ini pandangan tuan sendirilah sebagai tuan pun dah berumah tangga, kan? Jadi kita nak tahu juga berkaitan dengan contoh macam hal berkaitan dengan nak menguruskan rumah, nak mengemas, nak memasak, kan? Jadi sebenarnya kalau pandangan tuan, itu tanggungjawab siapa?
Okey. Menarik tu eh. So banyak kalau kita lihat dari segi kata apa agama kita sebenarnya benda-benda macam ni kita bapa ibu bapa kita kan ataupun dulu tidak turunkan ilmu ni. Kan mereka tahu kan. Kalau kita tengok Rasulullah pun kata apa memang menyarankan ada hadis mengatakan bahawa suami menguruskan segalanya dan isteri tanggungjawab dalam agama hanya melahirkan anak dan melayan suami. Tetapi tu ada ilmu bab ihsan pula. Kan? Jika suami bekerja, jadi ihsan seorang isteri untuk membantu meringankan. Sebab bagaimana? Sebab Nabi juga ada masanya dia menjadi khalifah, dia pergi berperang, dia mentadbir negara. Jadi tidak boleh. Dan ketika dia berada di rumah, dialah yang menguruskan, membantu meringankan. Boleh masak, boleh basuh kain, basuh pinggan, kemas rumah, jaga anak kan? Benda tu tak ada masalah. Dan kalau lah suami boleh buat macam ni sama ada Mr. Mama atau tidak, dia memang dipandang tinggi. Kita kena lihat, dia bukan tugas wanita. Kalau kita melihat, jangan melihat pada logik akal, kita melihat kepada agama. Sebab benda yang diturunkan kadang-kadang kita tak ada sumber. Kadang-kadang mungkin orang dulu kata jangan buat kerja perempuan kan, jangan basuh pinggan itu kerja perempuan. Tapi sebenarnya kalau kenapa Nabi buat kan, dan tanggungjawab isteri hanya dua sahaja. Dan apabila menjadi Mr. Mama, dia tidak jatuh martabat kerana kita memegang tanggungjawab sebenarnya. Cuma kata kita lebih buat lebih efficient, lebih bermakna, lebih ikhlas sebab kita tak ada tekanan dah untuk pergi ke tempat kerja. Kan, jadi isteri kata pun boleh pergi dengan tenang. So balik dengan tenang dan damai. Jadi masak, suami dah masak, kan? Jadi dah anak-anak, rumah dah cantik. Dan kemas, kita lihat hari ini hakikat kalau suami yang masak tu lebih sedap. Ramai chef-chef terkenal di dunia tu lelaki. Cuma lelaki yang tidak mengeluarkan bakat-bakat yang ada. Kadang-kadang bila dia belajar dan dia cuba, kan? Cuba maknanya dia akan, mungkin kita tak tahu apa yang terjadi tu, apa yang terhasil tu, dia lebih berbakat daripada isteri. Itu yang kalau kata dalam qawamu, qawamu ni makna pemimpin ni, ada yang kasbi, ada maknawi. Kasbi ni benda yang diusaha, dia tak tahu masak, tak pandai basuh pinggan, tak pandai nak basuh apa kan, anak dan sebagainya kan, semua. Tapi bila keadaan macam ni, dia adalah kasbi, dia berusaha. Kan, berbanding maknawi, maknanya dia memang dah ada package tu. Tapi hari ni tidak semua orang ada package tu sebagai seorang suami yang bertanggungjawab menguruskan semua. Isteri hanya melayan suami dan melahirkan anak saja. Itu memang sukar hari ini yang ada ciri-ciri qawamu maknawi tu. Tapi hari ini kita bila jadi Mr. Mama, inilah masanya untuk kita melatih diri menjadi hebat dan kita memegang tanggungjawab sebenar mengikut agama. Cuma isteri bila tak bekerja kan, ada masa cuti, apa salahnya? Jangan abang dah pandai semua, abang lah buat. So di sinilah ihsan kan. Dulu kita lihat pada ihsan isteri, sekarang ni ihsan suami untuk bantu dia bekerja, ihsan untuk tolong isteri, sekarang ni ihsan isteri pula dikembalikan untuk membantu suami. Jadi sebenarnya betul tuan ya, kadang-kadang kita tengok suami kan bila orang kata baru-baru anak berlahir tu nak pegang pun kekok-kekok kan, nak suruh masuk dapur pun kekok je pegang pisau. Kan jadi kena macam tuan ada sebutkan tadi, sebab dah usaha-usaha, insyaAllah perkara itu dah menjadi satu kebiasaan untuk para suami. Okey, jadi kita tahu juga tuan berkaitan dengan ada istilah yang kita selalu dengar berkaitan dengan suami diuji bila mereka ni ada segala-galanya. Tapi kalau isteri pula diuji bila suami mereka ni tak ada apa-apa. Jadi kita nak tahu juga bila kita dah istilah ini kena juga dengan topik kita hari ini. Kita nak meletakkan limit sejauh mana yang isteri ini perlu bersabar. Kan? Ya, suami ni tak ada pendapatan, duduk di rumah, tapi selama mana yang mampu untuk isteri ini bertahan, suaminya tak ada apa-apa. Okey, baik. So menarik suka soalan ni sebab kita bila kita diuji, kita ada beberapa fasa-fasa perkahwinan. Satu fasa 10 tahun. Kita melangkau, kadang-kadang bila melangkah 10 tahun kadang diuji dengan perkara-perkara segi kewangan. Kita nak memahami
personality pasangan masing-masing, ujian rumah tangga dengan mertua dan sebagainya kan. Bila kita lihat kadang-kadang faktor-faktor yang masuk fasa kedua ini yang banyak diuji dengan benda-benda yang ada orang ketiga kan, faktor kebosanan, faktor yang merasa ingin bebas kan, ini banyak berlaku. Dan ada juga kes-kes yang poligami dan curang. Ini fasa-fasa kedua banyak berlaku. Dan apabila kata-kata ini sebenarnya memang tepat. Dalam saya menangani hari-hari mendengar permasalahan rumah tangga kan. Jadi benda ni memang berlaku kan, apabila isteri ada pangkat, ada darjat, ada harta, ada duit, itu adalah ujian buat isteri. Betul. Apabila dia ada segalanya kan, mana di situ dia ada rasa nak bebas, dia dah bertemu dengan sekufunya, mana isterinya tidak sekufu, suami tak sekufu dah, dulu sama-sama doktor dengan doktor, lawyer dengan lawyer, ataupun dua-dua kerja gaji yang best, tapi tiba suami jadi tak ada pendapatan atau pendapatan yang dia yang menyara, jadi dia dah tak sesuai. So ada pasangan-pasangan sini yang melihat dia banyak masa dekat office, dia lihat oh klik-klik dia bos-bos kan, so yang ni yang lebih memahami, banyak berkomunikasi, dia balik dah penat, dia jadi peranan macam suami dulu. Betul. Kan, jadi benda ni ujian untuk diri dia juga. Dan ujian untuk dia melihat suami itu rendahnya kan, dah tak sama, rasa tak menarik kan, dan suami taklah handsome kan, berwangi-wangian kecuali Mr. Mama, dia jadi macam mana kita latih isteri-isteri untuk jadi cantik di rumah. Jadi anda pun kena jadi segak di rumah kan, tak adalah dengan kain plekat kan, dengan tak baju sebagainya, balik pun macam tu. Jadi itu adalah ni, sebab tu bila saya cakap tadi, bila suami bijak ni, dia uruskan kan, dan takkan ada lelaki dekat luar sana yang segak bergaya yang boleh memikul tanggungjawab sebagai suami dia. Itu satu kehebatan. Yang kedua ialah suami pula pandai cari duit, dia buat online, dia simpan duit, isteri ada masalah sebagainya, dia yang volunteer, kata tak apa saya ada duit, abang ada duit. Itu satu benda kehebatan. Jadi itu meletakkan dia tinggi berbanding lelaki-lelaki lain yang dilihat hari-hari. Kan, so dugaan tetap ada. Dan kata apa, suami sendiri pula ujian untuk dia juga. Dia masa rendah diri kan, rasa tak layak, lepas tu hinaan demi hinaan. Dan ada satu kes yang mak kepada suami ni tak nak datang rumah, merajuk sebab dia rasa dia malu anak dia jadi hamba isteri. Jadi orang-orang kampung dan sebagainya kata, mana dulu anak belajar tinggi engineer tiba jadi suri rumah, dia malu sebagainya. Ini ada antara benda-benda yang selain pada isteri kan, dugaan dia juga untuk meyakinkan, untuk berterusan menjadi orang yang baik kan. Dan satu lagi ada kes-kes yang dari segi kecurangan ni kan. Kita lihat suami-suami yang bekerja kadang-kadang ada isu-isu macam ni, tiba-tiba isteri pula kan, Sabtu Ahad kerja, dia dah ada berpangkat sebagainya kan, lepas tu ada isu-isu macam ni. Yang inilah peranan suami juga, selain menjadi Mr. Mama, dia juga ada masa untuk belajar, kata apa, mengimamkan isteri kan, mengingatkan isteri tentang benda-benda yang salah. Betul. Kan, sebab kalau dia tak tegur, dia dayus. Jadi di situlah kata kan, tiba-tiba isteri balik rumah pun duk bermusyarat lagi, duk online lagi, duk pegang-pegang handphone. Ini tugas-tugas suami untuk menegur isteri. Betul. Kan, jadi supaya kita sama-sama jaga. Dulu suami kan ada ujian dia, isteri ada ujian dia, sekarang peranan isteri pula. Kan, dia kena jaga diri dia supaya dia tetap menghormati suami dia. Jangan lupa diri, dan suami pula masa untuk upgrade diri, jangan terlalu rendah diri. Betul. Tunjukkan pada masyarakat, tunjukkan pada isteri, saya bukan saja Mr. Mama, saya adalah lelaki yang luar biasa yang anda tak akan jumpa mana-mana dah di luar sana. Jadi sebenarnya Mr. Mama di luar sana kena mainkan peranan, bukan jadi Mr. Mama yang biasa-biasa, tapi jadi Mr. Mama yang luar biasa. Betul. Dan setiap perkahwinan itu pun memang akan ada rintangan dia, tuan. Betul. Kan? Jadi mungkin ini yang melanda bagi pasangan yang Mr. Mama ini. Betul. Okay? Tapi tuan, kita nak tahu juga, alang tadi tuan ada sebut berkaitan dengan pandangan masyarakat, ada mulut-mulut yang kurang enak didengar kan, berkaitan dengan bila kita cakap lelaki jadi suri rumah, lelaki jadi Mr. Mama, masyarakat kita selalu memandang enteng, memandang serong kepada mereka kan. Jadi ini menyebabkan, macam tuan cakap, ialah orang akan rasa merendah diri. Betul. Jadi tuan, macam mana pandangan tuan dengan stigma macam ni tuan?
Okey, sebenarnya bila kita melihat stigma ni, kadang-kadang mereka melihat benda-benda yang berada di kebanyakan. Hari ini zaman berubah. Zaman berubah dan sebagainya, kita tak boleh ikut lagi budaya, cara lama, cara fikir yang lama dan sebagainya. Kita melihat dan kita harap Syarikat Keli, program-program yang menarik ini menyedarkan masyarakat bahawa kita melihat kepada setiap keluarga ada keistimewaan dia masing-masing. Ada isu yang masing-masing. Jadi kita jangan bawa ilmu yang kita ada ni, suami mestilah macam-macam ni, isteri mesti macam-macam ni. Kadang-kadang setiap keluarga tu ada keunikan dia. Kadang ada suami yang mungkin dia sebabkan dia, lutut dia tak boleh berdiri lama, dia tidak boleh lagi macam banyak bergerak sana sini. Jadi kerja dia terbatas. Kan? Jadi apa yang dia boleh buat adalah mungkin membantu isteri kat rumah dan dia menjana pendapatan. Kan? Ada yang boleh buat grafik, ada yang abang-abang kita yang IT-IT semua, dia boleh buat apa yang dia mahir. Kan? Walaupun dia tidak mendapat tempat di organisasi yang besar, yang bergaji, yang makan gaji. Okey, jadi peranan kita untuk membuktikan. Kan? Pada Mr. Mama ni buktikan. Kalau anda tak membuktikan bahawa anda buat ni mungkin sekadar sebab tak ada kerja, anda tak ada pilihan. So anda buat sekadar bukan sepenuh hati. Okey, jadi sebab tu masyarakat memandang akan gagal lah Mr. Mama ni. Okey, jadi kalau Mr. Mama ni dapat membuktikan, buat saya sendiri pengalaman saya Izzah, kan, bila isteri yang mungkin mendapat jawatan tanggungjawab yang besar, kan, ada banyak layer boss. Saya dekat office, saya mungkin saya second boss je. Jadi tak banyak ujian-ujian ataupun kan, bidang-bidang kaunseling kan, siapa yang nak ni kan. Tapi bila isteri yang terlibat kewangan semua, jadi mungkin ada benda yang kena pergi office, ada benda yang bawa balik kerja, ada benda yang kena pergi kursus satu ahad. Jadi saya menggalas tanggungjawab. Mula-mula agak terpaksa, tapi bila kita seronok bersama anak, kita buat benda tu, rumah tu terus, jadi isteri puji kan, dan malah anak-anak lagi seronok dengan kita. Kita mendapat satu sebenarnya itu yang kelebihan yang Allah bagi, bahawa kita ni kental, kita ni kuat sebenarnya. Kita tengok lihat hari ni isteri yang bekerja, tekanan dia lain macam. Kadang dia tak boleh dah nak buat banyak. Dulu kita melihat isteri multitasking macam mak-mak dulu kan, tapi bila isteri yang banyak beban dan tekanan semua, dia tak boleh nak, dia cepat penat. Jadi Mr. Mama ni lelaki, saya nak mengangkat martabat lelaki, kita ada banyak energi. Jadi bila kita buat tu, maknanya kita boleh lebih hebat daripada wanita. Kita boleh urus anak, kan? Kita boleh lebih sabar daripada mak-mak, kan? Kita tak ada bebel, dan kita boleh jadi kawan pada anak-anak. Dan kita sebenarnya lebih kreatif kalau kita boleh susun atur semua, sebab kita kuat. Kan? Isteri mungkin tunggu suami lah nanti nak angkat perabot ni semua, tapi kita boleh buat sendiri pun. Kan? Kita boleh merumput, kan? Kita boleh apa-apa saja, berkebun. Jadi buatlah, sebab Allah dah beri banyak kelebihan. Jadi kita yang tak cungkir bakat itu. Sebenarnya isteri memang hebat, tapi hari ini kan, kadang-kadang tu dia pun tak mampu untuk urus anak, cari rezeki. Dia memerlukan lelaki hebat seperti anda. Saya suka dengan ayat tu kan. Setiap kali kita jemput ada je ayat yang saya nak highlight kan. Kadang-kadang kita tak sedar betul lelaki ada lebih banyak tenaga macam tuan sebutkan tadi kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar apa sebenarnya kelebihan yang diberikan kan. Jadi terima kasih banyak tuan memberi, bukan saja saya, mungkin saya pasti orang-orang dekat luar sana yang mendengar pun memberi orang kata sedikit berkesan lah kepada mereka. Okey, jadi tuan, kita nak tahu juga bila kita bercakap berkaitan dengan Mr. Mama ini, kita nak bincangkan daripada sudut anak-anak pula. Okey. Kan, adakah bila suami, ayah yang menjadi Mr. Mama ini memberi orang kata tekanan kepada emosi anak-anak? Sebab apa? Bila anak-anak ini biasalah kalau pergi sekolah, dia tengok rutin mak ayah kawan-kawan dia tak sama. Okey. Kan, jadi diorang ni akan macam pressure tak? Stress tak? Macam mana tuan? Okey, sebenarnya itulah pandangan masyarakat. Dan sebenarnya anak-anak ni kalau mungkin seawal macam prasekolah ataupun sekolah rendah, sekolah menengah, even sekolah menengah dan universiti pun sebenarnya benda ni kalau kita asuh daripada awal, ketapa pemikiran anak-anak, mereka boleh terima. Dan mereka pun ada jawapan untuk bercakap dengan kawan-kawan mereka. Jika kita tak didik mereka, kan, mungkin tiba-tiba kawan-kawan di sini, apalah ayah, mana mak,
Kan biasa mak yang hantar ke sekolah sama kenapa ayah balik program sekolah ayah. Kan? So benda-benda macam ni adalah kita didik anak-anak kita bahawa sekarang tanggungjawab ayah. Kan ayah nak jaga so ayah lebih kuat. Kan kita lebih selamat dengan ayah. Kan mak ada tanggungjawab dia kan. Waktu ni kata apa ayah dengan mak dah berbincang, maknanya mak ni ayah uruskan rumah tangga. Kan? Jadi arah ayah pengurus rumah tangga yang terbaik kan. Dan sebenarnya kadang-kadang tak ada masalah pun, guru-guru pun okey boleh terima kan. Sebenarnya guru-guru lebih seronok ada berbincang dengan bapa kan, kata apa sebagai lah orang yang buat keputusan. Kan kadang-kadang isteri walaupun macam mana ada gaji, nanti kadang-kadang tu ada benda yang kadang-kadang nanti saya berbincang dengan suami saya kan. Jadi kadang-kadang bila kita berada di rumah, dan kalau ikut kajian psikologi pun, anak-anak yang banyak dekat dengan ayah kan, terutama anak perempuan, mereka akan lebih yakin. Anak-anak lelaki bila lebih dekat dengan ayah, mereka akan lebih nampak role model, mereka akan jadi lelaki sejati. Jadi di situlah kata apa peranan kita. Kan bila kita hantar sekolah, kita boleh berbual dengan mereka. Jadi mak mungkin terkejar nak sekolah, mungkin mungkin ada bebel cepat-cepat. So ayah mungkin lebih tenang. Itu ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Jadi sebenarnya peranan ibu dan ayah, sama ada ibu dan ayah juga berperanan. Kan? So jangan kita meletakkan kita rendah diri. Kadang-kadang jawapan pada bapa pun juga yang buatkan anak pun macam malu nak bagi tahu ayah dia tak bekerja. Kan? Kata kadang ayah pula rendah diri cakap dengan ayah tak ada kerja, ayah kena berhenti, tolong mak. Jadi kita meletakkan rendah. Jadi anak akan pandang rendah. Tapi kalau kita bagi jawapan yang ayah je pengurus rumah tangga. Kan? Ayah urus, ayah juga ada pendapatan. Ayah bantu. So benda-benda macam ni yang buatkan anak tu dia tak ada masalah. Tak ada apa yang menghalang yang buat mereka malu. Kan? Mereka dengan beraninya mereka akan bercakap pada kakak mereka. So kata apa ayah lebih best jaga kami kat rumah. Kan? So mungkin sementara. Kan? Kadang-kadang dia bersifat sementara. Kan? So ada kes bila suaminya 5 tahun jadi suri rumah ni, Mr. Mama. Dan apabila dapat pekerjaan, maknanya dia tolong, mungkin rezeki dia murah, dia dapat pekerjaan balik. Kan? Dan bila pekerjaan balik, dan isteri take over balik, kan? Anak-anak merindui tangan lelaki. Itulah kan. Jadi, dia rindu masakan ayah dia yang sedap. Kan? Ayah yang boleh tolong mereka buat kerja sekolah dan sebagainya, berbual. So itu yang kita perlu ada pemikiran ke arah itu. Kan apabila kita boleh jadi suami, kerja suami, dan kita boleh buat kerja isteri, siapa lebih hebat? Okey. So, tadi berkaitan dengan bagaimana dengan emosi anak-anak. Jadi kena ibu ayah dekat luar sana kena mainkan peranan macam mana nak didik anak kita. Jadi jangan downgrade diri sendiri, cuba naikkan martabat diri itu kan. Jadi macam Tuan sebut tadi, jadilah kata apa Mr. Mama yang luar biasa di mata anak-anak anda. Okey, tapi Tuan sebelum kita rasanya kita dah nak menghampiri kepada penghujung live kita. Tapi sebelum tu Tuan, mungkinlah ada mereka-mereka kat luar sana yang macam, yang ni kepada biawak hidup tadi. Mungkin dia nak menegur suami, dia masih sayang, tapi nak menegur, nak bagi suami tu berubah kan. Tak tahu cara dia, takut terasa. Jadi macam mana Tuan cara nak menegur sang suami itu? Alright. So saya bagi dalam keadaan apa akronim yang mudah untuk kita ingat. Cara dia lah Kak Tipah pergi tolong mak. Kak Tipah, kalau nak sedap Kak Tasha lah. Kak Tasha pergi tolong mak. K ni atau Kak ni adalah kata-kata yang lembut. Suami walaupun ego yang biawak hidup ni, dia tetap lelaki. Dia akan terpikat. Macam mana kita lihat kes yang curang ni, sebenarnya dia terpikat dengan skandal yang lemah lembut, lemah gemalai sebagainya. Jadi isteri yang mungkin tekanan sebagainya hingga dia lupa nak bercakap lembut dengan suami, hilang respect dia. Jadi lelaki dia akan terpikat dengan kelembutan wanita. Sebab dia lelaki maskulin, dia akan terpikat dengan feminin punya ciri-ciri. Tapi hari ni lelaki, wanita, dia bila berkuat kerja dia jadi maskulin pula. Sampai cakap pun macam lelaki. Jadi K yang pertama ialah kata-kata yang lembut. Abang minta tolong.
kan, abang boleh tak tolong, so benda-benda yang macam merayu, kata lembut. Okay, hari ini kita nak tolong tak sampah, abang ni kerja tidur je, kan, duduk melipat, jadi benda tu bebel. Jadi itu yes. Okay, pertama. And yang T tadi ialah tanya suami ni, satu benda kita jangan banyak bagi input kat dia ataupun kita ajar dia, tarbiah dia, dia tak suka. Kan, lelaki lebih suka kalau kita macam nampak dia salah, isteri yang bijak ni dia bertanya, abang, okay, dekat rumah abang buat apa, kan, daripada pagi abang, kita cuba tanya dia. Pagi abang buat apa semua, kita tanya, okay, abang ada masalah tak kalau abang tambah, okay, lepas abang buang ni abang. So benda-benda macam tu kita bertanya dan dengar. Kadang-kadang kita dengar jawapan dia, kan, jawapan dia. Jadi kita beri penghormatan untuk dia bercakap, walaupun dia sembang kosong dan sebagainya, sembang kencang ke apa kan, yang buat hidup ni, tak, kita dengar dulu. Sebab bila kita cakap bebe, dia tak nak masuk. Tapi bila kita bertanya, kita merangsang dia punya pemikiran tu. Lelaki ni kadang ada bijak dia, tapi dia bijak bercakap, dia tidak bijak bertindak. Jadi untuk kita ke arah dia nak bertindak, kita tanya dulu supaya dia sedar. Aku daripada pagi aku tidur, lepas tu aku tengah hari bangun, jadi tak banyak, kan, kan, tak banyak, cuba abang tambah sikit. Okey, itu yang tipah tadi, tip, eh. Okey, pergi puji. Lelaki dia suka pujian. Kadang bila dia rendah diri, dia tak ada apa-apa, kadang isteri dah semakin lama kurang. Dulu isteri mengharapkan pujian sebab suami bekerja, tak puji pun dia, pakai cantik tak puji pun, asyik puji orang lain. Sekarang ni peranan isteri pula untuk puji, kan, so puji-muji sebab Rasulullah suka muji, kan? Jadi puji pada suami ni. Baguslah abang, saya rasa seronok sangat abang dekat sini, rumah kemas, kan. Jadi sebelum nak suruh tu, kan, puji tu, pergi tu adalah punya Kak Tipah pergi, P ni adalah puji. Okay, tolong, T ni adalah benda yang kita tegur cara hikmah. Tegur hikmah ni adalah benda yang bila kita dah puji, bila kita tegur tu, tegur yang ringkas, kan, abang kan kuat. Okay, tadi pujian, okay, boleh tak tolong saya angkat sampah, kan, buang sampah, saya tak larat, abang kan kuat. So benda-benda tu puji dan suruh, jangan ditambah lagi. Dah seminggu dah tak buang sampah, kan, abang ni buat apa, itu tambah, itu yang buatkan suami nak tolong tak ada mood. Dah kena hujung tu ceramah agama, ceramah apa, kan, jadi kan. So ringkas, isteri kena belajar ringkas sebab suami ni dia tak suka panjang-panjang, dia suka ringkas. Okay, okay, baik. So yang terakhir tu, mak tu ialah masa yang tepat. Masa tepat. Kadang-kadang mungkin dia tengah penat, kadang baru bangun tidur kena bebel lah, kan. Jadi masa-masa dia dah kenyang, masa dia santai, waktu lepas solat, benda-benda tu yang kita kena cari, kan. Dadang malam-malam sikit, kan, dadah tenang, bang, boleh kita sembang sekejap, kan. Jangan suspend. Lelaki ni dia dah ada satu fikiran, bang, ada benda saya nak cakap ni, dia suspend. Dia dah ada wall, dia ada dinding saja. Ada benda tak kena ni, kan. Jadi dia tak nak bekerjasama. Jadi kita kata, bang, kita sembang, bang, lama kita tak sembang, kan, buat air kat dia. Waktu tu kita buatlah, kan. Kak Tipah tolong Kak Tipah pergi tolong mak. Nah, itu dia tadi, tips macam mana cara untuk kita menegur pada pihak suami, kan. Tadi Kak Tipah pergi tolong mak, pergi tolong mak, maknanya kata lembut. Lepas tu tanya dan dengar. Lepas tu puji. Kan. Lepas tu T tolong. Lepas tu tegur dengan hikmah. Tegur dengan hikmah. Last kali tu masa yang tepat. Nak tegur pun kena pada masa yang elok lah. Betul. Kan, ni orang tu balik penat. Betul, kan, betul. Nanti itulah nak dihamburnya kat betul, dia. Betul. Okey, itu dia tadi banyak tips yang tuan kongsikan. Jadi sedikit mungkin sebelum kita habiskan tuan, mungkin ada sedikit kata-kata, nasihat, teguran yang ingin disampaikan kepada penonton kita pada hari ini, tuan. Okey, alhamdulillah. Okey, yang saya pun nak bagi kata-kata terakhir pun dalam bentuk akronim juga supaya orang ingat. Okey, iaitu Nadia buka restoran di Bangsa. Kan, Nadia buka. Okey, N yang pertama ialah niat. Apapun kita buat kena perlu ada niat. Niat ni akan bantu sebab benda yang kita buat ni ibadah. Jadi Allah suka
Sebab niat ni juga buatkan kita kekal dan pasak. Biarpun orang kata, biarpun ada kekangan, tentangan, rungutan serta mungkin sindiran, so kita ada niat, aku nak tolong isteri. Kan, aku nak tolong jaga anak, kan, aku nak tolong kata apa, perbaiki diri dan sebagainya, kan. Niat tu penting. Okey, yang yang buka ni adalah buat yang betul. So kena ingat, bila kita buat yang betul, insyaAllah ada pahala, ada rezeki kita. Kadang-kadang kita diuji nanti, tak apa, kita kita buat yang betul dulu, kan, tak salah pun jadi Mr. Mama ni. Okey, lepas tu yang seterusnya, restoran ni redha. Redha isteri penting. Jadi bila jadi Mr. Mama, dia tak salah pun, asalkan isteri redha. Tapi bila kita jadi biawak hidup tu, isteri tak redha, yang tu jadi niat kita tak mana, kita tak buat benda betul, jadi tak ada redha isteri. Kan, jadi kita redha ni penting. Okay, termasuk juga redha ibu apa, minta tolong doakan saya, saya diuji, saya mungkin nak jadi Mr. Mama, mungkin tempoh sekian sekian, atau misal kata saya berterusan macam ni, doakan saya supaya perkahwinan saya bahagia. Okay, dan terusnya D tu doa, terus doakan isteri murah rezeki, isteri pun doakan suami walaupun dia bukan mama, supaya dia terus seronok di rumah, buat kerja dengan ikhlas. Dan akhir sekali ialah bangsa tu ialah buktikan. Maknanya Mr. Ma buktikan anda memang orang yang 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 dipilih Allah, suami pilihan yang tak akan dapat di mana-mana, anda yang paling luar biasa. Dan buktikan pada masyarakat, family, bahawa anda memang memang yang selayaknya, yang terbaik, kan, untuk bantu isteri, insyaAllah. Kan, jadi itulah kata apa, tips nasihat saya pada masyarakat. Itu dia tadi, banyak tips-tips yang dikongsikan oleh Tuan Rezwan kepada kita. Semoga dapat diaplikasikan dengan sebaiknya. Jadi itu dia tadi berkaitan dengan Mr. Mama dan Mrs. Papa. Tak salah sebenarnya kalau isteri yang mengambil tanggungjawab suami, suami mengambil tanggungjawab isteri. Yang penting ada persetujuan bersama, ada redha bersama. Kalau isteri okey, suami okey, tak ada masalah. Cuma yang penting, jangan downgrade diri sendiri. Yang kalau pada Mr. Mama kat luar sana yang rasa macam, oh, saya tak bekerja, saya tak macam suami lain, lelaki lain, jangan downgrade diri. Jadi buktikan, macam Tuan Rezwan sebut tadi kan, bukti, bangsa tadi, bukti, buktikan yang anda adalah Mr. Mama yang yang sebetulnya, yang luar biasa, supaya orang kata apa, tak tak orang-orang kat luar sana, dekat belakang-belakang sana, tak boleh dah nak nak orang kata apa, buktikan, nak cuba untuk petikaikan. Jadi kepada anda Mr. Mama di luar sana, kita doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, semoga dapat menjadi suri rumah yang terbaik di mata isteri dan juga anak-anak. Okey, setakat itu saja kita punya perbincangan pada hari ini. Terima kasih banyak Tuan dan tiga kali bersama dengan kita dalam segmen isu untuk PM ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi untuk next perkongsian akan datang. Assalamualaikum.